Bentar lagi Anda pulang ya nak, jangan nangis ya, bentar lagi tenang ya. Oh ini dia nih, baru sampai nih. Dari mana aja kamu, dari mana? Apa sih, jam segini baru pulang, dari mana aja kamu coba? Hujan loh bang di luar, makanya adik sih ngebentar tadi ke kafe. Abang sih salah. Loh kok abang pula yang salah, kenapa? Ya harusnya abang beliin adik mobil biar adik gak kehujanan. Kalau adik punya mobil kan hujan-hujan adik dibas tuh terus. Alah alasan aja. Yaudah besok abang beliin mobil adik. Adik mau mobil apa? Serius? Iya. Fortuner aja lah. Fortuner? Iya. Betul. Mau warna apa? Warna putih aja. Yaudah besok sore abang beliin. Serius? Iya. Bener? Iya. Sore tapi ya sore ya. Iya. Paginya abang ngerampok dulu. Enak aja beli mobil. Macam beli kacang goreng ya. Bang. Mau dimasakin apa? Mau makan apa? Kamu bertanya. Ente kadang-kadang. Jero refleks tangannya. Mau masak apa? Cepet. Makan ayo, ada masak ini. Ayo, maaf ya. Ya. Beli tanah hasil ngonten dalam sebulan. Alhamdulillah. Duh, senang kali bisa beli tanah hasil dari konten aku sendiri. Beda dari konten suami ya. Hehehehe. Oke, aku siap-siap dulu ya. Mau ke kantor notaris untuk perjanjian jual beli tanah. Tapi suami masih dalam perjalanan pulang kerja. Nah, akhirnya pangeranku yang ditunggu-tunggu sudah datang. Oke, kita langsung OTW ke kantor notarisnya. Karena sudah ditunggu-tunggu sama orang yang jual tanah dan notarisnya. Duh, bukan aku aja yang seneng kayaknya hari ini. Anak aku juga seneng. Tuh, sampai cium-cium. Akhirnya kita sampai di kantor notarisnya. Jadi langsung jebret-jebret tanda tangan. Dan akhirnya tanah itu sah jadi milikku. Enaknya tanah ini mau dibikin apa ya guys? Coba komen dong di kolom komentar. Masya Allah, cantik banget ya Allah. Wah, cantik banget. Kesini dong aku mau duit. Makanya kerja, kalau mau duit.